Ini umur gua besar juga gua sing tapi ya. Iya, jangan nah. Begitu. Karena ini Jakaba unsur N-nya tinggi, asam aminonnya tinggi. Iya. Jadi pada kesempatan hari ini saya berada di lokasi penanaman melon di Desa Tindang, Bontenompo Selatan. Ini subur sekali. Ini berkat aplikasi Jakaba, jamur keberuntungan. Jadi barusan kali ini katanya teman petani mengatakan subur sekali. Jadi ini sudah mulai berbuah. Ini buahnya nih, di dalam ini sembunyi nih. Nah, ini sudah berbuah semua ini nih buahnya. Buah sudah muncul kurang lebih umur 50 hari lebih ini buahnya. Jadi ini subur sekali nih. Ini berkat Jakaba, dia kocor dengan dosis kurang lebih 1,5 liter sampai 3 liter per tangki. Tangki ukuran 15 liter. Nah, ini beliau-beliau ini, toko-toko petani. Nah, ini Delau ini yang punya lahan ini. Bagaimana teknita Delau untuk aplikasi Jakaba? Ya. Ya, kalau saya sih semprot di anunya, di kocor toh. Oh, dikocor gede. Kocor. Iya. Daunnya disemprot. Oh, 3 liter 1 tangki. Oh, 3 liter 1 tangki, Dik. Iya. Tunggal jinjo sangin Jakaba, Dik. Tunggal. Wah, luar biasa, Dik. Oh, jadi kita kocor ki juga, kemudian kita semprot ki juga sama iya. Jakaba, Dik. Sudah disemprot ku kocor lagi anunya di. Oh, anunya. Ini mina suburna. Iya. Barusan kali ini begini, Dik, Dik. Iya, barusan. Biasanya tenaga tidak lebat begini? Iya, biasa banyak lagi mati. Oh, ini tidak? Ini tidak. Alhamdulillah, berarti Jakaba itu mengandung kayak fungisida begitu. Jadi ada semacam mikroba ya. Jadi ini Jakaba unik. Jadi dia sebagai ZPT juga. Sekaligus dia juga sebagai kayak mikroba agen hayati begitu. Jadi multifungsi memang ini Delau. Jadi Jakaba itu bukan saja pupuk organik cair, iya. Tetapi dia fungsinya juga sebagai agen hayati, bisa mengendalikan layu fusarium atau layu bakteri. Karena bagian di sana saya lihat tadi di terong yang di sebelah itu banyak yang kena layu bakteri atau layu fusarium ya. Begitu juga ini tanaman melon. Alhamdulillah saya lihat. Sehat ini sehat, sehat. Iya alhamdulillah. Kira-kira berapa hari sudah bisa buahnya ini panen. Iya panen ini 10 hari palingan itu. Oh. 10 sampai 12 hari. Oh cepat Dik, ini sudah ada buahnya ini. Buah ini sudah. Ini nih. Karena subur. Oh iya. Ini sudah tidak ada di pila-pila begitu dalam pemisahan. Oh. Jadi satu pohon berapa buah ini? Berapa biji biasa ya? Di... Biasa naik dua itu. Oh naik dua di? Kadang dua. Di luar tapi di luar banyak juga nanti oh. Sedikit naik. Oh tidak ada yang di anu di? Tidak ada dibuang. Tidak ada yang dibuang di? Tidak ada. Jadi satu pohon biasa berapa anu ya? Ini ada lagi yang pakai luar. Oh luar. Jadi tidak ada yang di ini ya? Di tidak sortir ada. Ya? Tidak ada yang di sortir. Oh langsung. Kecuali yang rusak. Oh jadi biasanya satu pohon berapa buah biasa Delau? Biasa 4 sampai 3 sampai 4. Oh begitu, jadi satu buah kalau sudah panen berapa kilo? Ada 2 kiloan. Oh satu dia? Oh 2 kilo ya, lumayan ya. Baru ini kapasitas berapa pohon ini? Wilayah anu tak ini? Lahan tak Delau? Lebih 1000 di, jadi 1000 dikali satu pohon itu kurang lebih 8 kilo. 8 kilo satu pohon dikali 1000. Nah, 8000 ya, 8 ton. Tuh. Ya, 8 ton dikali sekian rupiah. 5000. Kali 5 ya. Kali 5 ya lumayan ya. Lumayan. Ah. 40 ya. 40 juta ya. Ya. Ya 5000 kali 8 ya. 8 kilo ya kurang lebih 40 juta. Hanya ukuran kurang lebih berapa hari nih Delau? Kalau di area 10 hari mungkin di? 18. Oh 18 ya? Iya. Itu kurang lebih 18 hari populasi 1000 pohon. Jadi matematikanya ini kalau 1000 pohon dikali
8. Ya, lumayan ini harga ini. Kalau harga 5.000 saja per kilo sudah lumayan. Ya, saya kira demikian bagaimana situasi dan pengalaman teman petani di Desa Tindak, Kecamatan Bonton Ompo Selatan dalam aplikasi Jakabah Jamur Keberuntungan Abadi. Saya Hasbi Ngitung mengabarkan dari Desa Tindak. Salam petani sukses.